Habis keliling-keliling tadi kok luar biasa ya. Nah ini di jam makan nih langsung nih. Saya mau ngajar. Ada tiga, ada universitas, ada institut, dan ada politeknik.
kemarin ya. Dermawa meminta saya drama itu. Ya. Dirjen Inovasi juga. Terus Sekjen, Komander Sekjen itu juga. Jadi tiga dari kemarin. Tiga, Pak ya. Nah ini yang jauh ini saya. Nanti ke Makassar juga. Bersiap, Pak. Jadi saya sampaikan salam dari Pak Rektor, Pak Fajar, Prof. Kita iklankan ya mungkin pengertiannya belum besar. Tadi saya lihat itu ada berapa 32 itu penghargaan ya internasional tuh. Sekarang yang internasional 40. 40 bro, tambah lagi nih. Iya. Terakhir Best Animation for Peace. Animation for Peace. Itu khusus mengangkat cerita film-film animasi ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, ada amal juga kan, Prof ya.
share pengalaman semua. Ini awalnya Amikom gimana ya Pak? Kita dari di atas ini. Ya, ya gedungnya jelek, kalau kita nggak punya uang. Ya, ya, ya. Tantangannya luar biasa juga. Kita kan perguruan tinggi yang 10 terakreditasi C. Ya. Jadi kalau kemudian Amikom ada beberapa mengambil dua saja. Iya. Yang harus di atas gitu ya. Supaya kita kelihatan. Iya. Kalau kita enggak kayak gitu enggak pernah kelihatan. Enggak pernah ya. Harus dari bidang kalau bisa yang enggak dikuasai oleh PTN. PTN ya. Jadi ada khasnya ya, ini tersendiri. Kalau dikuasai enggak mungkin maka kelihatan gitu. Nampak ya, karena mereka punya segalanya. Iya, segalanya, fasilitas dan dana. Dana, ya. Nah, kita dua, entrepreneur sama. Ya, sama berarti. Uripa juga entrepreneur, bro. Aku yang entrepreneur. Nah, kebetulan tahun ini kita coba mengusung untuk ini. Pertanyaannya, berapa persen yang jadi entrepreneur? Nah, itu jadi tantangannya. Nah, mengarahkan anak-anak. Ketika Amikom dipresentasikan, ya. Kita 21%, nah kurang baru mungkin, karena di atas PTN. Iya. Jadi kita harus membuat standar mutu yang ada di atas PTN. Iya. Yang lainnya kalau nggak apa-apa. Nah, nah. Jadi kita harus ada. Harus ada yang unggulan ya. Baru-baru kemarin kita program pengabdian masyarakat lewat KKN Entrepreneur di Kabupaten Pangkur. Jadi memang kita mendorong potensi-potensi desa yang ada untuk menghasilkan satu produk-produk khas daerahnya. Lalu kita adakan expo. Jadi itu nanti di YouTube ya. Lalu kita buatkan website dengan aplikasi desa. Jadi mereka bisa share produknya, bahkan kerjasama dengan Tokopedia juga. Baru-baru kemarin berakhir. Jadi yang penting, kalau Amikom itu menonjol karena angkanya ada. Malah sudah internasional ya. Benar. Apalagi kalau entrepreneur kita udah stempelnya UNESCO. UNESCO ya. Memenang, PTN nggak ada satupun ya. Tapi kok ini akreditasi masih kira? Itu kan baru dari 2 tahun. Enggak masalah. Enggak masalah ya. Pokoknya yang penting prestasinya ini. Ya, prestasi itu bisa menghapus akreditasi. Iya, contoh ilmu komunikasi. Iya. Ilmu komunikasi kita kan awal kemarin C. Iya. Kok baru belum lulus kan. Tapi mahasiswanya melulus semua yang akreditasi. Dengar-dengar juga booming juga nih ya, nomornya. Terakhir ini 672 ya nih. Jadi UII Atman Jaya kalah semua. Apa lah ya? Jadi kan nggak jaminan akreditasi. Tapi ilmu apa yang belum berjabatan mereka? Kita pintar mengambil segmen yang belum diambil oleh yang lain. Itu ya sebenarnya. Saya kebetulan alumni sini juga Pak. Alumni sini Pak. Langsung di masuk sini. Melihat profil itu langsung jiwa entrepreneur ini jadi muncul ya. Saya sejuk banget di dunia entrepreneur juga dalam kuliah. Karena environment-nya enak Pak di sini. Saya informatika, informatika jaringan. Di sini tuh ada lihat dunia nyata. Salah satunya kalau saya informatika ada namanya teknik Selindo. Iya. Saya semester 4 jualan kredit Pak. Yang baru siapa? Perusahaan kami Pak. Iya iya. Saya mutang Pak di sana. Pak tak jual kan nanti kalau langsung baru saya beli ya. Tapi saya udah bilang, oh ya boleh mas. Makanya saya juga ngerasa instrumennya di sini juga enak banget. Tadi saya lihat itu ada PT-PT bidang-bidang khusus ya. Itu langsung di bawah yayasan Neotrop ya. Iya. Betul-betul. Dan itu khusus untuk produksi ya. Produksi karya-karya. Rektor membawai untuk sebagai laboratorium. Laboratoriumnya. Jadi laboratorium pun dunia kerja. Jadi saya titik-titik, jadi tempat riset juga. Ya, jadi riset kan? Jadi riset kan? Itu sudah
sudah dua jurnal yang terindex fokus dari PT Surabaya. Itu tentang apa sih, Bro? Yang pertama tentang kreatif ekonomi park. Kreatif ekonomi park. Pertama di perlu kreatif. Iya. Jadi kita kan oleh Pak Dona kan disuruh sign teknologi park. Kita nggak mau. Kalau kita ngomong sign teknologi park, kita tenggelam. Pasti ITB, UGM, UI itu nomor satu. Kita mungkin banyak kreatif ekonomi park. Kreatif. Nomor satu di Indonesia, oh, ada musuhnya. Seringannya kan? Apalagi begitu kita masukkan jurnal internasional, kan kita yang pertama menciptakan di dunia. Di dunia kan langsung. Iya, jadi cari ada yang lain. Pokoknya cari yang berbeda. Ya berbeda, kalau sama kan gak kan. Pasti harus jeli juga nih, lihat peluang. Lagi sekarang. Nah, silakan. Kita mencoba, ya siapa. Iya. Nah ini yang kamu mau belajar ini kok. Silakan. Karena saya diundang. Iya. Bali kemarin yang wilayah timur ya. Timur Makassar dan sebagainya. Oh ini trending topic juga itu. Untuk aplos terus ya. Dengar sih ceritanya bro. Karena saya kemarin menarik. Kita kan perguruan tinggi yang sederhana. Tapi iya. Aku juta view di Widya apa misalkan Dayana ICS ya, kalau standarnya sebagai tapi yang lain kan juga memakai juga kok ya. Tapi kalau yang pakai cara lain saya dia belum bisa seperti kita ya. Kita produk risetnya udah bisa berdunia benar ya. Padahal dia dalamnya besar berapa lembaga itu yang memberikan award banyak. Makanya itu, jadi caranya. Maka yang kita tampilkan di brosur kita bukan uang, Pak. Lalu kita perguruan tinggi itu adalah apa? Bukan akreditasi. Akreditasinya, award-nya tapi ya. Karena tapi uang. Itu sudah menunjukkan bahwa ini loh, implementasinya ya. Gitu. Karyanya. Tapi ya Alhamdulillah yang ilmu komunikasi baru saja, macam belum dapat B ya. Pasti ya lumayan. Kita S1 komunikasi ada, S2 juga ada. Lupa ya. Karena memang kan komunikasi yang bisa dari media kan ya, iya, jadi ya satu ekornya tentang komunikasi. Jadi yang banyak itu mengajar di situ dari praktisi wartawan itu. Betul, Pak. Nah di tempat kita apa yang membuat mereka menarik? Kita kebetulan saya melihat ceruk pasar kecil ya. Nah. Yang nggak dilakukan banyak perguruan tinggi. Jadi UPN itu jurnalis, ya. Atma Jaya itu public relation, UNJ itu event organizer, UPN itu apa ya, jurnalis, UII itu advertising. Kita broadcasting, cinema itu ya. Ya beda juga. Ini kan lingkungan profesional. Padahal kan di... sempat dengar tempat kuliahnya orang berdasi. Iya. Karena itu sudah jadi di sini berdasi. Untuk supaya anak-anak itu ya profesional. Di Hollywood orangnya rapi, berdasi. Aku aja ketemu Disney itu. Iya. Lawyernya Disney, saya disuruh pakai jas. Maka kemarin aku ceramah ke anak komunikasi. Lalu ini Pak Erick kan pakai jas gitu kan. Cuma kayak gitu. Cuma aku orang komunikasi bebas deh. Kamu jadi tukang gulung kamu loh. Artinya masih yang kasta rendah itu. Kasta rendah kayak gitu. Kalau punya komunikasi lah. Dari awal sudah.